Okey. Ah, kali ini nak baca ni pula. Twitter with IQ. Ha. Jom. What would you say is the best thing about being a YouTuber? Ha, menarik juga ni. Boleh buat konten. Ha, jom. Okey, faham tak apa yang ditanyakan dalam tweet tu? Ha, rasanya semua faham kan? Senang je. Apa yang best ni jadi YouTuber? Apa yang best? Jom. Memang best jadi YouTuber sebab ada orang tengok video kita. Ada orang tengok karya kita. Itu anda semualah. Penonton kesayangan saya. Bestnya sebab bolehlah menambah pendapatan. Walaupun tak sebanyak mana, dapat pun setahun sekali. Tapi okeylah. Pada duduk melangok je kan, tengok TV, adalah juga sikit pendapatan. Best jadi YouTuber ni sebab dikenali. Kira berasa macam artis lah kan. Ha, nampak? Tu kenal lah. Ada apa? Nak sign autograph? Ada pen? Tak ada nak sign pen. Ha, bukan sign autograph. Habis tu? Macam mana boleh kenal? Awak kenal dekat saya dekat YouTube? Bukanlah. Saya nampak topi abang ni jatuh. Topi ni jatuh? Oh. Pula malu. Ingat kawan kenal. Rupanya topi jatuh. Bestnya jadi YouTuber sebab dapat memanfaatkan handphone ni semaksimum mungkin. Kalau dulu guna handphone sekadar untuk WhatsApp, Telegram kan, untuk kerja-kerja. Ha, sekarang kejap je dah apa, storage dah tinggal 10 GB. Ha, kan sekarang pun 2 tahun dah kena tukar handphone. Dapatlah tukar handphone baru walaupun terpaksa. Kalau ikutkan, memanglah ada benda yang tak best jadi YouTuber. Tapi kalau tak best, mesti dah tak buat lagi kan. Okey, ha, cukuplah tu. Macam mana pula dengan anda? Apa yang bestnya jadi YouTuber atau tak best? Kongsikanlah kat dekat ruangan komen. Macam biasa, yang belum subscribe, tolong subscribe, boleh like, share dan komen video ni. Saya Zul Zahari. Jangan tak subscribe pula. Sedih saya nanti.